kerja saya ni tak tentu. Kadang-kadang saya nak hantar barang-barang dari waktu siang, kadang-kadang waktu malam. Tapi ya, sekarang ni saya banyak menghantar barang-barang pada waktu malam. Okey, bila ni mencabar boleh cari duit lebih. Lagi banyak hantar, lagi dapat banyak income. So, kita orang pun kejar-kejar trik. Tapi macam benda-benda yang jadi macam ni, peristiwa-peristiwa macam ni, tak adalah semua rider akan rasa. Pelbagai pekerjaan dan tugasan telah dilalui. Mencari rezeki memerlukan kesabaran yang tegar, membanting tulang siang ke malam atau sebaliknya. Kebanyakan pekerjaan yang sedemikian rupa memerlukan usaha serta melalui pelbagai ujian yang berbeza. Mungkin tidak dapat kita duga apakah dan bagaimanakah dugaan yang bakal ditempuhi. Bukan senang melalui semua pekerjaan. Namun setiap tugasan itu, hanya insan yang melaluinya sahaja mengerti perasaan bertugas di waktu malam. Kerja dia agak mencabar sikit. Cuma itulah, gaji tak adalah besar. Sebab kita kena rushing nak hantar makanan. Pergi tempat-tempat semua kena tahu. So, langgar lampu isyarat ke, bawa laju ke semua. Hujan ke apa, redah. Kena cepat. Sebab kita ada masa dalam 15 ke 30 minit untuk hantar makanan tu. So, agak bahaya sikit lah. Cuma tak pernah lah macam kena samun ke, kena rompak ke apa, tak pernah. Pekerjaan ini sering kita lihat dalam kehidupan seharian. Dengan hanya membonceng kenderaan dua roda dan berbekalkan topi keledar, mereka akan memastikan setiap penghantaran tiba di lokasi dan sampai tepat pada waktunya. Penghantaran yang dibuat bukan sahaja di sekitar kawasan-kawasan bandar, malah melibatkan kawasan yang lebih mencabar. Tambah lagi, lokasi yang sunyi dan suram. Pion, penghantar makanan segera atau lebih sinonim lagi dengan panggilan delivery boy, sememangnya satu pekerjaan yang tidak asing lagi di negara ini. Malah, kadangkala kita sering menggunakan perkhidmatan ini dalam kehidupan seharian kita. Pekerjaan ini memang nampak mudah dan tidak memerlukan masa yang panjang untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberi. Namun, tahukah kita apakah yang mereka lalui ketika dalam perjalanan menyelesaikan tugasan yang diberi? Dan dekat baju dia macam ada tumpukan percikan darah lah, macam tu. Dekat belakang ada pula perempuan ikut dia pakai baju kurung. Ya, kenderaan yang sesuai untuk digunakan malam ini. Keadaannya yang selesa dan tahan lasak serta sistem teknologi yang begitu canggih membuatkan perjalanan detik 12 malam lebih efektif untuk mendapatkan pengalaman berharga dari delivery boy. Pacuan 4 roda, Chevrolet Colorado. Tapi bukan itu yang penting, kerana apa yang perlu dilakukan malam ini adalah untuk mengetahui adakah benar mereka ini pernah mengalami pengalaman mistik. Nama saya Jamal. Saya berasal dari Melaka dan saya bekerja sebagai penghantar barang-barang dan juga surat-surat sulit dan persendirian. Jadi satu hari itu saya diarahkan oleh majikan saya untuk menghantar satu barang ni di sebuah rumah di Subang, dan saya terus bergegas ke sana. Tapi malam tu saya ikut bukan jalan yang selalu saya ikut. Saya ikut satu jalan ni memang gelap gelita. Lampu tak ada, lepas tu kiri kanan semua hutan. Satu kenderaan pun tak lalu masa tu.
Waktu tu lebih kurang dalam pukul 3 pagi saya hantar barang tersebut. Masa saya bawa motor tu, tiba-tiba saya terdengar macam suara orang memanggil. Nak keluar saja daripada selekor, tiba-tiba motor saya macam semput. Tiba-tiba dia enjin motor mati. Dia mati sendiri. Jadi saya dah risau lah. Saya dah risau, mula takut. Pasal kiri kanan gelap dengan hutannya, dengan lampu tak ada. Aduh, tolonglah jangan buat hal apa semua. Bila saya cek balik keadaan motor saya tu semuanya okey, pak plak, tak ada masalah. Minyak pun masih penuh. Saya cuba hidupkan balik motor saya tu. Saya cuba. Akhirnya barulah motor tu hidup dan boleh start balik. Jadi saya dah rasa lega dah kan. Jadi tanpa buang masa tu saya terus bawa motor tu terus nak pergi ke rumah yang saya nak hantar barang ni lah. Dan lepas tu saya rasa belakang motor saya berat. Memang terlalu berat, macam ada orang duduk dekat belakang. Jadi saya pun pedik. Ada orang ke dekat belakang? Sedangkan apa barang yang saya nak bawa ni memang ada di belakang. Jadi saya ingatkan kotak tu mungkin senget ataupun macam nak jatuh. Jadi saya tengok ke side mirror kanan saya. Bila saya tengok, memang terkejut masa tu satu lembaga rambut hitam memang panjang. Memang apa muka tu memang tak nampak dengan berpakaian putih. Jadi saya dah terasa sejuk. Kemudian saya dah terlalu takut dengan kacau aku. Aku cuma hantar barang je terus. Saya pecut ke motor tu. Saya terus je pecut. Saya tak pandang mana-mana. Sampailah ke rumah yang saya nak hantar barang tu. Pertama kalilah saya dapat pengalaman yang menyeramkan. Salah saya juga mungkin masa tu mungkin saya ada tercakap sesuatu yang kata besar, cakap besar ke apa kan. Saya Muhammad Syafiq bin Azizi. Umur 27 tahun, tinggal dekat Gombak, Kuala Lumpur. Dalam 2 tahun lepas, ada satu cerita ni. Masa tu saya dah last call lah untuk hantar makanan. Dah lebih kurang pukul 11 lebih masa tu. Masa tu rider cuma ada 2 orang ke. Member saya pun kena hantar ke satu tempat lain. Hari tu pun macam gelap, berangin, macam nak hujan. So saya hantar juga lah sebab lepas tu dah boleh balik. So masa hantar tu masuk je kawasan tu macam suram, gelap gila tempat tu. Dan lampu jalan pun macam tak banyak. Saya cari pun makan masa juga lah, lama juga lah. Dan sampailah jumpa rumah tu, dah hantar makanan semua. Masa nak balik tu macam kawasan tu jadi macam betul-betul sunyi. Tak tahu kenapa tiba-tiba tayar motor saya pancit. Dan masa tu saya macam nak bawa motor pun tak boleh. Saya pun badan pun agak berat. So macam risau, so saya tolak motor tu. Tapi rasa macam dah 15 minit tu saya tolak. Rasa macam jauh sangat nak keluar dari tempat tu. Sampai satu kawasan ni macam kawasan hutan. Dan saya rasa macam meremang berhuma. Sambil tolak tu saya toleh-toleh tengok ke belakang tu, dekat sebelah satu pokok ni ada nampak macam satu lembaga pakai baju macam jubah putih tapi tak ada kepala. Dan dekat baju dia macam ada tumpukan percikan darah lah, macam tu. So masa tu lah saya macam tergamam, macam kaku, tak tahu nak buat apa, nak tolak ke nak berhenti kat situ pun saya pun dah tak tahu nak buat apa. Dan bila saya nak tolak lagi tu, saya rasa macam benda tu macam dah dekat ya dengan saya. So saya tengok depan. Saya tengok sebelah kanan saya, dia betul-betul ada kat sebelah motor saya lah. Masa tu dah memang menggigil lah. Saya nak tolak pun kaki dia rasa macam dah tak jejak tanah lah tentu. Tapi benda tu memang tengok saya je. Saya tu tolak, saya tengok bawah. Saya tolak, dah berpeluh-peluh lah tentu. Memang takut sangat. Tolak, dan ada satu motor datang. Dia berhenti, dia tengok saya tolak motor. Dan dia tanya lah, ni rosak ke? Dia cakap, kalau apa-apa dia boleh tolong. Dan saya just diam, saya tengok dia. Dengan berpeluh-peluh. Dan dia offer untuk tolong lah. Mungkin ada 2-3 orang yang terkena benda macam ni. So benda ni pun mungkin dia just nak kacau-kacau macam tu je kot. Dia pun tak ada apa-apa kacau kita kan. Dia just nak usik. Itulah. Kawan-kawan panggil Syam. Saya kerja jadi penghantar makanan segera. Kerja seronok. Saya memula pasal saya suka berjalan. Pengalaman kita macam
orang panggil sekarang rider hantar makanan ni, macam-macam pengalaman lah, jumpa orang, sesat jalan. Tapi ada satu pengalaman yang saya nak cerita ni, pengalaman yang agak seram juga lah kan. Saya keluar malam sebelum hantaran, penghantaran terakhir, dapat order daripada kaunter, orang saya hantar, bagi kat saya, saya tengoklah alamat. Macam tak pernah pergi tempat ni lah. Apartment apa macam tu. Ambil barang-barang apa semua, letak dalam kotak apa semua. Banyak jugalah dia order barang-barang. Start motor, pergilah ikut alamat tu. Kata jauh, tak ada jalan. Sebab kita pun kena cepat buat motor pun. Dia dah sampai ke alamat yang saya tengok tu. Macam kawasan sunyi lah, kawasan sunyi. Pokok-pokok besar. Lama saya pun macam risau juga lah, tapi pasal dah selalu keluar malam apa semua. Tengok, alamat betul, jalan betul. Tapi rumah dia atau apartment dia tak ada dekat situ. Rupanya ada macam rumah park guard dekat situ. Cik, ini alamat betul ke? Macam dia tengok, ini alamat betul, tapi dia cakap apartmen ni dah lama orang tak duduk dekat apartmen ni. Macam nak kena roboh kan? Dia pun terkejut lah kan? Dia tanya, nak buat apa? Saya cakap, hantar orang order barang lah kan, nak hantar makanan. Dia cakap, cik, ini memang dah tak ada orang tinggal sini. Apartmen ni memang dah ditinggalkan lah. Saya tak puas hati, ambil telefon saya, telefon ofis lah, kaunter penghantaran kan, cakap dengan member. Kau bagi alamat ni betul ke? Dia cakap betul lah, kat situ lah semua apa benda semua. Dia cakap kat sini tak ada pun. Dia cakap tak apalah, aku balik. Start motor balik. Nak jadi cerita, bila saya bawa motor tu sampai dekat depan tempat yang mula-mula saya berhenti tadi, motor terus termati. Saya memang macam berlabah sikit apa kan. Try start tak boleh. Tengah saya nak try start tu, nampak macam kelibat dekat depan. Macam ada orang berjalan dalam 50 meter macam tu. Dia seorang jalan, bawa helmet, baju compang-camping, tapi macam ada bekas darah. Dekat belakang ada pula perempuan ikut dia, pakai baju kurung, baju pun penuh darah-darah. Lagilah saya kelangkabut. Dah dapat start, dia sup lah saya pergi. Balik je, tak pun marah kawan saya. Kau bagi alamat ke betul? Kau tahu tak apa dah jadi kat sana? Apa dah jadi? Kenapa kau kelangkabut, muka berpeluh, gelabah, pucat apa kan? Belum sempat saya jawab, kataan dia lepas tu, itu yang buat saya macam lambik lutut, apa benda semualah. Kenapa baju kau macam merah, ada darah aja ni? Bila saya toleh, sebelah kanan saya ni macam darah macam meleleh ke belakang. Itu yang lagi langsung. Fikir tengok, mana pula datang bekas darah. Antara pengalaman saya lah tu, yang saya kira pada saya seram sangat lah tu. Kebanyakan masa mereka dihabiskan di atas jalan raya bagi memberikan perkhidmatan terbaik untuk kita. Selepas mendengar cerita daripada pengalaman mereka, dapatlah saya rumuskan di sini bahawa kerjaya ini bukanlah semudah yang disangka. Ia bukanlah perkara yang boleh dipermainkan dan bukanlah sebarangan orang yang sanggup menempuh perkara ini dengan sebaik mungkin. Jadi dekat belakang tu saya nampak. Dah lama saya nantikan untuk merasai sendiri pengalaman ini. Walaupun tiada pesanan ataupun barangan yang perlu dihantar, tapi dengan berseorangan, saya akan menaiki motosikal ini. Saya akan menyahut cabaran ini dan mencabar diri saya untuk mengetahui sama ada gangguan misteri ataupun mistik itu benar-benar wujud. Biar ia menjadi tanda tanya. Detik 12 malam. Yalah, sekarang ni saya akan mulakan perjalanan saya sampai ke satu kawasan, tapi tak tahu manakah tempat yang hendak dituju dalam keadaan malam gelap gelita macam ni. Risiko menghantar barangan ataupun menghantar pesanan pada waktu malam adalah pastinya keadaan jalan raya yang lengang.
Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan 2000 tahun sebelum manusia diciptakan. Menurut sebahagian pandangan ulama, kebolehan jin ni dia lebih daripada manusia biasa sikit adalah kerana dia mampu, dia nampak kita tapi kita tak nampak dia. Dalam keadaan malam sejuk dingin macam ni, nak menghantar barang mungkin tak ada masalah. Bila kalau siang hari mungkin dengan peluh, dengan panasnya. Sejuk pula. Dan mungkin ada orang kata, kenapa jin, Allah Ta'ala cipta jin ni? Sebab Allah nak uji keimanan kita. Allah nak uji kekuatan kita sebagai manusia. Sebab itu Allah bagi kelebihan kepada jin, antaranya ialah dia boleh menyamar. Lampu ni macam nyala tak nyala je. Apa kata kalau kita berhenti? Sekarang ni saya dah berhenti untuk merasai sendiri pengalaman berada di tempat yang mungkin terdapat gangguan misteri ataupun mistik kat sini. Itu ni buat hal lah pula. Nak macam ni, macam-macam boleh jadi ni. Pelak macam longgar ni. Yang nyatanya, suasana tersebut. Ya. Apabila dibekalkan dengan motosikal untuk melalui beberapa kawasan yang telah ditetapkan, di antara kejadian yang agak ganjil bagi saya, bila motosikal yang dibawa tiba-tiba mati di pertengahan jalan. Kadang-kadang ada orang kata, saya rasa seram sejuk. Bila saya berada di kawasan satu tempat tu, saya rasa seram sejuklah. Kenapa? Ya? Sebab jin diciptakan daripada api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Sadaqallahul azim. Jin diciptakan daripada api. Bayangkan kalau kita duduk dekat dengan api, kita akan rasa bahang dia. Apatah lagi kalau kita rasa kehadiran makhluk tu akan membuatkan kita akan rasa seram. Sebab api dan kita akan rasa kehadiran jin tersebut. Di sini ada lampu. Pelak meragam. Pelaknya macam longgar. Alhamdulillah. Dah cuak ni. Macam kita terus dalam jalanan. Nanti ada pula benda lain tak jadi. Gelap-gelap macam ni keluar pun benda-benda yang tak sepatutnya. Tak tahu kan. Lampu motor ni apa salah macam ni? Hidup segan mati tak mahu lah. Nampak macam tuyul dekat tepi tu. Tak tahu lah, mungkin perasaan takut ataupun ianya hanya halusinasi. Satu lembaga kecil berwarna hijau yang memerhatikan di sebalik limun dan semak. Woi, apa yang tinggi tu? Woi. Nampak macam ada lembaga tinggi hitam besar. Tak tahu lah. Di satu kawasan, mungkin kawasan kilang, saya fikir di sebelah kanan terdapat juga beberapa lot yang kosong yang dipenuhi dengan rimbunan pokok. Di kawasan tersebut, kawasan pokok yang tinggi, lebih kurang dalam tinggi tiang lampu, saya melihat lembaga yang besar, hitam, tinggi, melihat ke arah saya yang sedang membawa motosikal, memandang dengan mata yang merah. Mungkin bayangan saya saja. Jin yang jahat ini tujuan dia ialah untuk nak menyesatkan manusia. Dia boleh buat apa saja kerana Allah bagi kelebihan pada dia untuk nak menguji kita di kalangan manusia. Dan apabila saya bawa motosikal dalam keadaan yang agak huru-hara tu, ya, kemalangan berlaku.
sehingga sekarang pergelangan tangan saya masih terasa sakitnya. Dan bagi saya, apa yang perlu adalah fokus. Dan tugas sebagai seorang penghantar barang selepas detik 12 malam adalah agak mencabar fokus dan juga pemikiran anda.